Halo guys, welcome back to YouTube channel my. Yoi, udah hari keempat nih guys kita puasa. Buat kalian semua gimana puasanya? Apakah kalian sudah ada yang batal? Mungkin kalau perempuan ada yang mens udah ada yang batal guys ya. Tapi buat kalian semua nih yang laki-laki, awas ya jangan batal. Mungkin kalau laki-laki itu paling berat adalah menahan hawa nafsu ya guys ya. Jadi buat nafsu makan, nafsu minum, nafsu ngerokok, biasanya pada kayak gitu maksudnya. Jadi buat kalian semua harus ditahan godaan di bulan puasa ini. Harus banyak-banyak sabar, banyak-banyak istighfar ya guys ya. Dan hari ini aku pingin bikin video. Jadi karena ini kan mumpung Kak Islam lagi libur juga ya kan. Jadi aku pingin bikin video berlima tapi kali ini main games ya guys ya. Sekalian ngabuburit. Jadi nanti aku bakal main aku, papa, mama, kakak, sama Dila. Oke? Okay? Jadi sekarang kita mau... Astagfirullahaladzim. Demi Allah aku belum salat zuhur. Udah belum ya? Demi Allah kayaknya belum deh. Ini jam, udah mau jam 3. Aku sholat dulu ya guys ya. Buat kalian semua yang belum sholat juga harus sholat. Sumpah aku lupa banget. Sekarang aku udah selesai sholat. Sekarang kita langsung turun ke bawah ya guys ya. Kita ajakin orang rumah kita ini yang pada gak asik menjadi asik. Halo. Ada orang? Wih deh. Oke, satu orang di sini lagi nganggur, nggak ngapa-ngapain. Satu orang ada di sini, aman. Hari ini Adil mau ngajakin main. Ini kan Adil lagi bikin video nih. Ini dulu pak, sapa dulu pak buat yang nonton video ini. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih udah banyak, nonton. Banyak-banyak makasih udah nonton. Iya. Video yang Fadil. Iya. Video udah banyak-banyak nonton. Banyak-banyak makasih. Iya. Udah banyak yang nonton video. Udah banyak yang nonton video. Dewasa. Astagfirullahaladzim, dewasa apa di video dewasa apa? Maksudnya kan lu udah umur gede. Jadi video ini ditujukan buat anak-anak besar gitu. Enggak. Berdewasa-dewasa bukan. Kenapa lu ya? Puasa gak? Puasa ya gitu. Udah puasa gak boleh marah-marah, selalu santai semuanya mau dibuat santai chill man. Puasa kalau malam dewasa beda. Kan jadi lupa hari ini harus mau ngajakin papa. Kamu papa saya bukan? Ya. Oke, kamu mau saya ajakin untuk bermain games. Kamu punya istri? Ya. Saya ajak istri kamu juga ya, tunggu sebentar. Kamu punya anak berapa? Tiga. Oke, yang dua lagi ada di atas? Ada. Oke. Ma, main game ya. Aku mau ajak yang main game ngabuburit biar enggak bosan. Oke. Iya, ya. Ini orang yang enggak mau nih pasti. Kaisam dipanggil papa. Enggak tahu dia manggil papa. Kok bawa celana? Dila, dipanggil papa. Kamu manggil apa? Enggak. Tadi katanya manggil papa. Manggil kakak, manggil... Siapa manggil kakak? Tadi papa bilang panggil kakak, panggil Dila. Kamu bilang anak papa dua lagi di mana? Ya, Mar. Papa bilang mau dua di atas. Terus tadi papa bilang, ya udah panggilin sini gitu. Papa mungkin udah lupa. Papa ngomong gitu. Astagfirullahaladzim, papa gak ngomong. Dia ada nanya anak papa berapa lagi? Dua? Iya, di atas. Panggilin? Enggak. Pagi. Ya, anak kenapa jadi astagfirullahaladzim ya orang ini? Tuh, Dila udah panggil juga. Ini tuh mau kemana, saya? Gak ada yang panggil, papa gak manggil, gak bohong. Parah banget. Oke, boleh semuanya berkumpul dulu sebentar. Oke, boleh semuanya berkumpul di sini, berkumpul.
Jadi dalam rangka perkumpulan kita hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di sini. Amin. Dan juga tentunya sebelum kita sebelum kita memulai sesuatu, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, berdoa. Emang agamanya apa aja mestinya di sini? Lah, karena kita nggak tahu kalau misalnya. Astagfirullahaladzim. Ini agamanya apa sih? Ada beda-beda agama, Fadil. Lah, karena kita nggak tahu. Iya, puasa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Agama masing-masing, agama siapa? Oke, berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini karena kita semua nggak ada yang tahu mau ngapain, kita mau salam ngabuburit, kita bakalan main games ya. Kalian semua tunggu dulu di sini sebentar, kan keluarga kan ya. Dan malu-malu ngobrol aja sendiri, anggap rumah sendiri. Saya siapin dulu. Ini kemarin sahurnya apa sih, Anak? Sahurnya. Iya, kasih sahur kan apa sahur? Ayam goreng sama sayur asem. Wah, jadi sudah ngobrol dulu ke sini, ya, baru kenalan. Silakan Bapak ngobrol lah sama anaknya. Entar. Ini mau sama anak kamu sama. Gila pegang apa nih? Apa pegang? Ah ini Papa. Nih, coba kecil amat. Nah, yang penting suaranya mantap. Enggak mau, enggak mau. Kenapa ada gedung Papa kecil banget? Ini lebih mahal dari yang pakai di drama kaca. Ini kan Papa yang beli. Segede gini kecil banget tadi. Lah, iya. Ya, pakai dulu. Ya, coba berdiri di sini. Berdiri dulu di sini. Nah, berdiri di sini. Ngadepnya ke sana semua. Baris tangannya ke sana. Nah, dengerin. Ini semuanya dengerin ya. Adon bakalan kasih kata, kalimat. Bakalan kasih kalimat. Nanti nyamber dari kakak ke papa, ke Dila, terus ke mama. Oke. Al mau nilai kekompakan keluarga ini. Jadi nanti sekarang mama udah pakai kali ini. Yes. Ini Al dengerin lagu. Maaf ya agak kencang. Kita kasih lagu dugem. Astagfirullah. Masa mama dikasih lagu dugem, Dil? Biar asik jogetnya. Nah. Udah, jangan mama. Ada suara enggak, Ma? Hah? Tunggu, sampai mama belum enggak bisa dengar Adil ya bentar. Ini soalnya masih iklan. Udah? Ada suara? Ada suara enggak? Ada. Oke. Okay. Kita pakai lagu yang berisik ya. Iya, pakai lagu. Papa pakai lagu yang berisik sini, lu pilih. Ini kita tes ya, mama ya. Mama. Masih ada suaranya? Oke, udah ini mau udah fix ya. Lagunya kayak enak kan? Astagfirullah. Aku kasih lagu dulu. Hei, puasa. Ada suara gua apa sih, Dil? Suara gua apaan? Warna, lagu mantep. Aku selalu apaan? Jadi nak joget begitu nanti. Selamat. Hah? Ya emang gitu. Nah ini kan lagunya sama nih, joget bareng deh itu. Kakak, karena inian kamu agak jelek, ditibar gini ya. Ya kayak gitu. Udah pada ada lagunya? Oke, ini yang pertama ya guys ya. Kita coba satu kata dulu ya guys ya, yang gampang aja. Titik. Mulutnya yang jelas. Titik. Ini apa joget-joget lulu? Kakak, kamu apa? Titik. Astagfirullahaladzim, Fat Islam. Jorok tau gak? Tabrak. Gak mau. Gak mau. Kenapa?
Kenapa? Tampar ke Dila. Tampar ke Dila. Gak mau. Sebentar. Waktu. Kenapa? Waktu. Titik. Ada. Apa? Titik. 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 Kenapa ya aku orangnya pendiam? Ya kan? Jelek apa? Apaan? Itu, papa gak ada balik badan? Kenapa aku begini-begini? Udah ada kan? Udah? Jangan ke Dila. Dila, gak apa? Dia kenapa gini-gini? Ah? Dia kenapa gini-gini? Dila kenapa? Gini-gini. Dilalerin. Dila kenapa dilalerin? Dila kenapa dilalerin? Apa? Salah ya? Salah semuanya. Yang benar adalah... Tadulu. Matiin dulu. Apa yang benar? Yang benar adalah... Aku kenapa pendiam? Papa ngomongnya apa dari ke Dila? Dila kenapa begini? Oh? Sekarang ditukar. Mama paling belakang, Dila di sini, maju. Papa di sini. Nah, kayak gitu ya. Oke. Kuku kaki kanan kakekku kaku kaku. Kuku kaki kanan kakekku kaku kaku. Cuma boleh sekali. Kuku kakiku au. Kuku kakiku bau. Kuku kakiku bau. Ya, kuku kakiku bau. Halo. Oke, Dila apa? Kuku kakiku bau. Kuku kakiku bau. Kakak? Kuku kakiku bau. Kuku kaki kakek. Kuku kaki kiri kakekku bau. Kaku. Kuku kenapa, kaki kiri kakekku kaku. Kukis kok bau-bau sih, bau. Nyampe sini tinggal sini. Bau. Lalu ditukar lagi. Lagu udah. Nanti sebelum buka puasa beli takjil yuk. Nanti sebelum buka puasa beli takjil yuk. Nanti sebelum buka akan tajil. Apa? Nanti sebelum buka puasa manasik. Nanti kita buka puasa bareng. Salah, kakak. Nanti sebelum buka puasa kita makan nasi ya, apa sih? Lala, mama. Nanti sebelum buka puasa nyari tajil. Dila. Tadi apa ya? Dila. Nanti buka puasa cari tajil yuk.
Iya, nanti sebelum buka puasa. Oh iya, tadi nanti sebelum buka puasa. Nanti sebelum buka puasa cari takjil yuk. Salah lagi di bagian sini, di bagian sini. Ini game terakhir ya, game terakhir ya. Nih, game terakhir. Game terakhir. Wah, gawat tuh kalau dia. Ayo. Ayo sini. Saya tidak apa-apa. Sini. Oke. Dah. Kenapa sih kamu suka marahin aku padahal aku anak baik? Kenapa kalau papa panjang banget? Lah, kenapa sih kamu suka marahin aku padahal aku anak Kenapa baik? Aku suka dimarahin padahal aku anak baik? Padahal aku anak baik. Kenapa sih kamu suka marahin aku padahal aku anak baik? Kenapa aku suka dimarahin padahal aku anak baik? Ya. Dibuka ininya. Nah, ini. Ini boleh dibuka, pelan-pelan aja ngomongnya. Kenapa aku suka dimarahin? Kenapa aku anak baik suka dimarahin? Kenapa aku suka dimarahin? Ya benar, tadi kan panjang, kenapa jadi cuma sependek itu? Aku anak baik, kenapa suka dimarahin? Kenapa aku dimarahin tapi kamu gak dimarahin? Udah. Udah ke mama. Buka. Matiin ya? Iya, pohon. Hah? Ya. Kenapa? Kenapa aku suka dimarahin, tapi kamu gak dimarahin? Kenapa aku suka dimarahin, tapi kamu... Ulang. Silakan. Kenapa aku belum makan? Bisanya makan. Kenapa aku belum makan? Oke, udah kelar. Yang benar apa kan? Ya papa aja dari awal udah salah. Kenapa aku anak baik? Kenapa sering dimarahin? Tadi papa nggak gitu, cuma sepotong. Kenapa aku suka dimarahin? Padahal aku anak baik. Ya kurang banget berbalik. Ya gimana kalau mati gak lengkap? Oke, selesai sudah game kita hari ini. Terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan kakak. Tadi nggak ditanyain. Gak ditanyain apa? Besok kalau ngasih game jangan kayak begini lagi ya. Kalau dia ngomong ke mama, kenapa aku dimarahin? Tapi aku gak dimarahin. Congean kupin nih. Nah, gue kayak friend udah lo. Iya, udah punya. Budak kalau kupin. Besok kita pakai sound system, oke? Okay? Yeah. Oke, guys. Udah selesai ya vlog hari ini, segitu dulu. Ini aku mau langsung ngedit supaya aku bisa langsung upload. Keren kan aku ini udah bulan puasa ini belum sampai seminggu, ini udah 3 video, guys. Gila, kurang apa lagi aku ini? Sekarang aku mau edit langsung, terus habis itu mau aku langsung upload buat kalian ngabuburit. See you.